Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik anggota koalisinya di Istana Kepresidenan hari Jumat. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pertemuan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah ketua umum partai politik anggota koalisi Kim Plus berlangsung cair. Pertemuan mendiskusikan dari isu ringan hingga berat. Tapi Muzani menampik pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai membahas urusan pilkada. Muzani juga membantah ada bahasan soal sejumlah politisi asal partai Kim Plus yang membelot mendukung paslon Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Itu ya ketawa-ketawa, ringan-ringan, bercanda-bercanda, dan sekali diskusi berat dan ringan semua didiskusikan. Brainstorming lah. Tapi tadi nggak dibahas. Anggota partai beberapa mantan caleg yang. Tidak, tapi pure tadi bicara tentang negara, bangsa, dan masyarakat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai di istana akan menjadi pertemuan rutin termasuk sebagai forum untuk membahas kebijakan pemerintah yang perlu digodok lebih lanjut. Kata Surya, dalam pertemuan tidak ada pembahasan sama sekali soal isu soliditas koalisi, menyusul dukungan sejumlah mantan caleg Kim Plus ke paslon Pramono Ranu. Soal sikap Nasdem di Pilgub Jakarta, Surya bilang, mendukung calon yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran. Beliau menawarkan mungkin tetap ada pertemuan secara rutin yang bisa dilakukan antara seluruh ketua partai-partai koalisi. Sebenarnya ada dari sini. Tidak ada sama sekali. Saya pikir pertemuan yang cukup cair. Sikap Nasdem sendiri di pilkada masih mendukung Pak Ridwan Kamil. Ya sama ya, kita partai pengusung pemerintah. Usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan para pimpinan parpol koalisi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah pertemuan membahas isu soliditas Kim Plus di Pilgub Jakarta. Soal dukungan Demokrat di Pilgub Jakarta, kata AHY, Demokrat telah dan akan konsisten mendukung pasangan RK Suswono. Karena ada beberapa politikus Kim Plus yang membelotkan dukungan Demokrat. Oh gitu, saya tadi tidak ada pembahasan sama sekali tentang pilkada. Ya. Jadi kita hanya membahas isu-isu lainnya, tidak secara khusus membahas pilkada. Saya cukup untuk di DKI Jakarta dan Demokrat, apakah tetap mendukung jelaslah, artinya Demokrat ini kan sudah memberikan dukungan politik, ya, rekomendasi yang disampaikan kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tentu itu akan kita pegang secara konsisten. Untuk di tingkat bawah apakah ada?